Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para sahabat salam yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ya, kalau ditanyakan tentang kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak agama, pertama saya ingin menyampaikan ya bahwa ketika kita bicara tentang agama itu agama adalah sangat universal. Ya, jadi yang pertama adalah kalau di dalam Islam itu dikatakan ada agama samawi, ada juga agama ardi. Ya. Apa itu agama samawi? Agama samawi adalah agama yang turun sambung menyambung. Ya. Yaitu dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sambung menyambung, syariatnya bersambung. Kita misalnya bisa menilai, ya bisa melihat tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah sampai penguburan itu awalnya adalah dari syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Tepatnya di dalam Quran dijelaskan ketika anaknya Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya sendiri. Lalu kemudian dia melihat ghurab. Ya, ghurab adalah burung gagak. Kemudian dia lihat burung gagak ketika berkelahi, lalu kemudian mati, terus menggali. Lalu dimasukkan, maka dia mengikuti itu. Dan itu berlaku sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama samawi. Ya. Kita bisa melihat juga misalnya syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih kurban. Beliau diperintahkan menyembelih anaknya sendiri. Lalu kemudian Allah menggantikan dengan dhabiha, dengan seekor domba yang besar. Lalu kemudian disembelihlah domba itu dan syariat itu terus berlanjut sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah agama ardi. Agama ardi adalah agama yang tidak berkaitan satu dengan yang lain. Kita melihat misalnya sahabat-sahabat yang beragama Hindu, maka mereka menyembah Sang Hyang Widiwasa. Kemudian ada sahabat-sahabat yang beragama Buddha, mereka menyembah Adi Buddha Gautama. Kemudian sahabat yang beragama Konghucu, ada yang menyembah Tikong, ya, atau Siang Di, masing-masing berbeda-beda. Mereka pun punya cara yang beda-beda. Ya. Demikian bedanya agama samawi dengan agama ardi. Nah, kemudian agama samawi sendiri, kalau dikatakan kenapa Allah menciptakan agama samawi itu beda-beda antara setiap nabi, ya. Jawabannya adalah karena tuntutan setiap umat itu beda-beda. Ya. Kita melihat misalnya syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, orang-orang Yahudi itu syariatnya keras. Kata Allah disebutkan di dalam Quran, annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil uduni wal juruha qisas. Ya. Kami perintahkan kepada Bani Israel, ya, bahwa kalau mereka membunuh maka nyawa dibayar nyawa, mata dibayar mata, telinga dibayar telinga, gigi dibayar gigi, bahkan setiap luka ada pembalasannya. Kenapa demikian? Karena memang mereka adalah umat yang keras. Ya. Mereka bahkan setelah turunnya Nabi Musa, ya, dari Gunung Sinai, mereka kemudian malah menyembah sapi betina yang disebut di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Nah, itu sebabnya maka ajaran mereka sangat keras. Syariatnya Nabi Musa itu keras. Kenapa? Karena umatnya seperti itu. Ya. Berbeda jauh dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam kebalikannya sangat lembut. Kenapa? Karena umatnya Nabi Isa ketika itu senang beribadah. Maka Allah sebutkan waruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha illa ibtigha'a mardatillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka mewajibkan kepada diri mereka sendiri kerahiban, artinya kependetaan, yang Allah tidak pernah wajibkan kepada mereka hal seperti itu. Tapi mereka melakukan itu demi untuk mencari ridho Allah. Tetapi banyak di antara mereka tidak menepati. Ya. Jadi kepada umat Kristiani, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umatnya Nabi Isa, diberikan syariat yang lembut. Lalu bagaimana dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabungan dari seluruh itu. Tadi saya katakan ada syariatnya Nabi Adam, yaitu mengubur jenazah. Ada syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu menyembelih kurban. Ada syariatnya juga Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan sholat. Ya, cuma Nabi Musa 50 kali, Nabi Muhammad 5 kali sehari. Ya. Kemudian ada syariatnya berzikir, ya, kemudian juga berpuasa yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Ya.
Jadi itulah beda-beda di antara agama, dan kita tidak perlu mempermasalahkan agama orang lain. Ya. Jadi sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan sesuatu maka hendaklah kita fattaqullah, bertakwa kepada Allah, lalu istiqomah dengan itu. Jangan kemudian kita nyindir-nyindir ya, kemudian menjelek-jelekkan yang lain ya. Kalau berdiskusi, berdiskusilah dengan cinta ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan wajadilhum billati hi ahsan. Kalaupun kalian terpaksa berdebat dengan ahli kitab, lakukan dengan cara yang jauh lebih baik. Ketika dakwah biasa hanya dikatakan mau'idatil hasanah. Kalau dakwah, dakwahlah yang baik. Tapi ketika berdebat, allati hiya ahsan. Harus dengan cara yang amat sangat baik lagi. Mudah-mudahan dengan itu semua yang membuat kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih pengasih, lebih penyayang, dan selalu berdakwah dengan cinta. Baik sahabat salam, ya dimanapun berada, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.